Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari seorang teman nongkrong ya Sebut saja namanya Adi Jadi Kejadian ini terjadi di tahun 2018 yang lalu Tepatnya ya sekitar bulan-bulan Februari kalau nggak salah Menurut ceritanya Februari Jadi Adi ini adalah seorang yang Gemar berenang, suka olahraga, entah itu bersepeda, entah itu badminton. Ya, pokoknya senanglah hal-hal yang berbau olahraga. Dia pun juga, kalau renang, bisa ya seminggu sekali atau dua kali lah. Jadi, kolam renang ini terletak di daerah Sidoarjo, tapi saya tidak akan menyebutkan nama kolam renangnya ya, karena takutnya. Enaklah sama pengurusnya. Pokoknya, ada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Singkat cerita, jadi Adi ini eh, biasanya berenang, kan? Hari Jumat waktu itu, habis jumatan, dia siap-siap buat berangkat ke kolam renang. Tempat kolam renang biasanya dia langganan, ya. Berangkat sampai di sana, ternyata tutup, wah. Gak biasanya kolam renang ini tutup gitu kan? Biasanya ya setiap hari selalu buka dan ya lumayan rame lah ya. Karena penasaran waktu itu ada penjaga lah katakanlah security atau penjaga tempat itu karena dia udah sering di situ kenal. Sebut saja namanya Pak Lukman. Dia tanya ke Pak Lukman, lupa kok tumben tutup? biasanya kan nggak pernah tutup gitu kan iya mas kemarin ada kejadian Duh, kejadian apa pak ada orang meninggal di kolam renang Duh tenggelam enggak sih mas kepleset jadi waktu kepleset kepalanya itu membentur tempat ini loh kalau kalian tahu kolam renang ya pinggirannya itu kan ada kayak balok-balok itu buat loncat si perenang itu tahu kan ya gambarnya kayak gitulah kepleset kepalanya bentur balok-balok gitu tadi balok itu tadi akhirnya patah Lehernya patah sepokoknya nggak karuan lah waktu kejadian panik lah orang-orang di situ wah kok nggak ada berita ya pak ya saya kok nggak tahu gitu kan ya mas memang eh, sama pihak pengelola ya udahlah nggak dibuat rame gitu kan dan waktu itu juga tahun 2018 itu belum Instagram, Twitter atau yang lain itu belum sehype sekarang ya. Sekarang kan dikit-dikit merekam, dikit-dikit mengabarkan kejadian ini gini, belum ada waktu itu. Belum sehype sekarang. Jadi, oh ya udahlah, Pak. Kapan Pak buka lagi?" Si Adi tanya gitu. "Saya belum tahu, Mas. Ya, nanti kalau buka saya hubungi deh," gitu kan. Karena memang udah punya kontaknya Pak Lukman ini tadi kan. Jadi, ya udah eh, dia pulang sekitar semingguan akhirnya dihubungi sama Pak Lukman ini. Mas ini udah buka Kalau mau Renang Monggo silahkan Wah seneng dong si Adi Tapi dia di situ juga agak mikir ya Karena eh, Kayak menebak-nebak gitu Wah Angker nggak ya Tiba-tiba itu ada pikiran kayak gitu kan Kayak ada habis ada orang mati di situ Atau gimana Tapi ya udahlah, Wong itu cuma kejadian sesaatkan kan Dia berangkatlah menuju tempat itu Berangkat menuju tempat itu sekitar siang jam 2an Sampai di situ ketemu Pak Lukman ya udah masuk kan Ya renang seperti biasa cuman memang keadaannya waktu itu lumayan sepi ya Atau mungkin karena ada kejadian itu jadi kayak penghuni bukan penghuni apa gitu itu pengunjung Penyu pengunjung di sana itu ya agak nggak nggak seramai sebelumnya dia juga waktu itu diajak jalan kan maksudnya itu sama Pak Lukman ini ditunjukin tempat meninggalnya orang yang kebentur itu di situ Mas oh di situ Pak Iya mas, pokoknya hati-hati sekarang itu kalau jalan lagi apa Soalnya kan ini kan air Licin Takutnya jatuh atau apa Oke deh pak Nah si Adi renang lah dia Sendirian kan Renang 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 Gak terasa sudah menunjukkan waktu Pukul 5 sore Setengah lima waktu itu Dia keluar dari kolam renang Suasana udah sangat sepi Banget surup lah ya sepi banget waktu itu dan cuma ada waktu itu Pak Lukman di pojokan sisi lapangan kolam renang itu tadi dia sedang ngerokok lah akhirnya adik keluar dari kolam renang menghampiri Pak Lukman Pak ini udah mau tutup Pak Iya Mas mau tutup aja Loh, biasanya kan sampai malam, Pak. Biasanya kan sampai jam 9. Waduh, Mas, karena ada kejadian seperti ini ya, saya nggak berani, Mas, pihak pengelola juga menyarankan tutup lebih awal aja, jam 5 atau jam 6 lah, mau maghrib. Oke lah, diturutin sama si Adi ini. Setelah itu, dia masuk ke kamar mandi buat ngebilas, ya kan? Mandi, ngebilas, air, keluar. Nah, di luar itu ternyata eh, ada bau menyan. Waktu keluar dari kamar mandi, terus di sekitaran kolam renang itu ada bau menyan. Di situ ternyata terlihat Pak Lukman itu naruh kayak sesajen, ya, di pojokan gitu, deket sama tempat meninggalnya si korban tadi, si korban kemarin, ya, ditanyain sama Adi buat apa pak? Ya saran aja mas dari orang pintar Soalnya kan ada orang yang baru meninggal Loh kok pakai gini-ginian pak? Ya nggak tahu mas pokoknya saya sama pengelola disuruh begini gitu kan Ya udahlah Adi nah, akhirnya pulang Pulang besoknya sekitar dua hari lagi dia ke situ. Cuman karena agak kesorean ya Sekitar jam 4 baru dateng Pak Lukman ini udah negor sama si Adi Waduh mas, mending besok deh Ini udah mau tutup loh, udah jam 4 Sebentar aja kok pak, saya cuma pengen ya seger-segeran aja Ya karena memang dasarnya si Adi ini orangnya Apa ya Gila olahraga ya, jadinya kayak kurang gitu ya kalau mungkin nggak renang gitu. Ya udah, diizinin jangan lama-lama ya Mas. Ya paling nggak setengah jam lah. Iya Pak. Akhirnya dia renang kan, kecipak kecipuk kecipak kecipuk renang. Nah, waktu renang, ini ini yang serem nih. Waktu renang, kita kan tahu kan ya gaya waktu renang itu kayak gaya kupu-kupu atau apa kan kepala kan ada di atas gitu ya dia tuh ngelihat ada orang satu orang pria ada di pinggiran sisi kolam renang ngapain tuh orang gitu kan kan udah mau tutup kok ada di sini dibiarin sama dia ya dipikirnya si Adi ini lumayan lah ada temennya gitu kan Nerusin, nerusin, nerusin nggak terasa, dia lihat jamnya Waduh, udah jam 5 lewat Akhirnya dia keluar dari kolam renang Dia masih ngeliat eh, Orang itu tadi Ada di sisi kolam renang Duduk di atas balok gitu Diem aja Jadinya nggak kepo kan orangnya ya udahlah biarin aja lah mungkin dia lagi mau renang atau gimana atau orang lain gitu dia mandi bilasan habis bilasan dia keluar orang itu udah nggak ada orang yang tadi itu nggak ada nggak ada terus ada pak lukman kan muncul ayo mas udah mau tutup nih oh iya pak Nj, pak terus dia tanya tadi ada orang pak di mana mas? Ya di situ, pokoknya di pinggiran kolam ini. Gak ada mas. Wong yang renang cuma sampean kok dari tadi nggak ada orang masuk. Wah, si Adi mulai mikir yang aneh-aneh nih. Masa sih pak? Iya mas, gak ada. Ah, mau cok pak? Enggak mas, gak ono. Oh, intinya bahasa Jawa kayak gitulah. Ya udahlah di percaya aja terus dia siap-siap buat e, beberes barangnya karena barangnya masih ada tertinggal di kamar mandi kan Akhirnya Mas saya tunggu di gerbang aja ya sampean cepet cepat keluar ini udah malam Oke Pak Nah di Adi ini kembali nih ke kamar mandi buat beresin barang-barangnya sabun atau apalah pokoknya pakaian waktu keluar Loh Orang itu ada lagi Jadi duduk di Balokan tempat loncat orang-orang renang itu tadi Karena penasaran Si Adi ini akhirnya menghampiri terus tanya Mas Ini kolam renangnya mau tutup loh gitu. Diam aja ini orang Mas Mau tutup mas ini udah malam. Akhirnya si orang ini jawab. Ah, biasanya buka sampai jam 9 kok, Mas. Ngomong gitu. Iya, Mas. Sampai nggak tahu tak? Kemarin ada kejadian orang meninggal di sini. Orang ini tadi nggak jawab, Mas. Di sautin Adi lagi, Mas. Eh, mending, ayo keluar aja, Mas. Udah malam ini nggak enak sama. Pak Lukman penjaganya Enggak saya mau renang Waduh di sini waktu dia enggak saya mau renang itu kayak Si Adi itu udah ngerasa hawa-hawa aneh gitu kan Ini ini orang atau bukan gitu kan Udah kayak ngerasa yang ada yang aneh sama orang ini Diem aja Adi gak ngejawab Waktu dia ngelewatin orang itu tadi Mau kemana mas? Saya mau balik mas Udah malam ini udah mau tutup juga Gak mau nemenin saya renang dulu mas Oh Masnya ini bisa aja Enggak mas Saya mau balik aja dulu Ya udahlah. Nah Waktu Adi mau balik Mau sampai pintu Karena saking penasarannya ya Akhirnya dia noleh lagi ke belakang noleh ke belakang ke tempat orang itu tadi. Tahu nggak apa yang terjadi di situ? Orang itu tadi berdiri pas, pas jaraknya itu cuma ya berapa senti lah dari Adi ini ya. Berdiri ngadep Adi, tapi kepalanya itu patah ke belakang. Jadi kayak apa ya bisa dibilang kayak kocak gitu loh kepalanya itu kayak hampir putus gitu loh. Jadi gak goyang-goyang. Terus sambil bilang, mas kancanono aku, mas kancanono aku. Atau kalau bahasa Indonesia nya, mas temenin aku, mas temenin aku. Nah situ Adi langsung pingsan. Jadi, wis pingsan gitu dia. Gak lama kemudian dia siuman. Dia udah ada di Uh, gerbang ya, jadi di gerbang itu ada kursi-kursi. Di situ ada Pak Lukman, dan ada beberapa warga yang memang tinggal di sekitar kolam renang itu. Dikasih minum, terus dikasih uh, apa itu namanya minyak kayu putih. Akhirnya, si Adi ini cerita. Tadi saya lihat ada orang yang gini-gini-gini, "Waduh, Mas Untung." nggak nyelakain sampean Loh, emang kenapa pak? Ya kan bisa jadi hal kayak gitu itu bisa nyelakain sampean Ya nggak minta sih Bisa jadi loh sampean kayak Kalap gitu atau ditenggelemin Ya nggak tau lah namanya setan ya jahat ya Makanya Kalau saya bilang tutup itu ya mbok pulang aja Thomas Wis gak usah nekat renang kan kata Pak Lukman tadi. Nah, akhirnya ya udahlah. Adi pulang. Terus ternyata setelah itu Kolam renang itu setelah kejadiannya Adi ya. Setelah kejadiannya Adi itu Tutup lagi itu kolam renang. Dan ya udah, gak beroperasi sampai sekarang. Tetap ada kolam renangnya. Cuman gak pernah buka sama sekali. Ya, gara-gara itu tadi, tapi memang eh, sebelumnya, ya, sebelumnya memang pihak pengelola ini, kalau bisa dibilang, eh, menurut cerita dari si Adi, ini agak ngawur gitu ya, agak ngawur itu dalam artian gimana perawatan kolam renang itu gak bagus, terus katanya juga kolam renangnya tuh kayak nggak pernah dibersihin e, banyak ya pokoknya intinya airnya itu nggak jernih lah keruh tapi ya tetap aja banyak yang renang di situ waktu itu gitu kan mungkin bisa jadi setelah kejadian itu ya udah bubar itu kolam renang mungkin karena ada kepleset pikirannya orang-orang mungkin terlalu licin ya lantainya atau gimana atau mungkin nggak ada lumut di situ terus nggak dibersihkan gitu kan ya saya nggak tahu lah intinya sekarang kolam renang itu udah ditutup selamanya tapi masih ada belum pernah dibuka lagi saya belum tahu ya kalau nanti suatu ketika dibuka lagi ya saya nggak tahu tapi menurut cerita si adi ini dia juga sering toh ngopi di daerah sekitar tempat kolam renang itu ketemu Pak Lukman juga. Pak Lukman juga sekarang udah pindah kerja nggak di situ. Dia juga cerita kalau ya sering kadang-kadang itu dimintai tolong sama pihak pengelola walaupun udah ditutup itu ngasih sesajen di situ dimintai tolong lah dikasih imbalan uang berapa gitu setiap malam setiap malam kalau nggak salah setiap malam rebu ya kalau nggak selasa oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.